Kalau gak ada ambulans. Laki-laki itu minum wanita. Udah ada ambulans, siapa yang pesan? Din, tolong suami saya dulu ya. Din, Pak, Din nggak apa-apa, Din, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Mama. Tapi aku, Din kenapa ya? Pak, Pak, bangun, Pak. Aku gak nyangka. Ternyata Pak Al benar-benar baik. Dia rela berkorban demi keselamatan aku sama Papa. Pak, Pak, gak apa-apa? Hei, Din. Pak, makasih ya. Udah nyametin saya sama papa saya. Iya. Sama-sama. Tapi Pak, kalau boleh tahu, Bapak tahu dari mana rumah makan papa saya? Iya. Tadi
waktu kamu nolak ajakan saya untuk saya anterin kamu, saya itu diam-diam ngikutin ojek kamu untuk mastiin kamu sampai dengan selamat. Gimana kaki kamu? Sedikit terkilir sih mah, tapi nggak apa-apa lah. Nanti tinggal duduk juga sembuh. Permisi Bu. Ibu diminta untuk ke bagian admin sekarang. Oh iya, makasih ya. Ya. Aku temenin ya, Ma. Emang kamu bisa jalan? Bisa kok, Ma. Jadi Bu, suami Ibu harus melakukan tindakan operasi karena luka bakar yang cukup parah. Operasi? Iya. Dan biayanya memang sedikit agak mahal. Pihak keluarga harus memasukkan deposit minimal 50 juta. 50 juta? Iya Bu, 50 juta. Mahal banget, Ma. Din, coba kamu telepon Elsa deh. Mama yakin dia mau bantu kita. Ayo. Satu, dua. Gak diangkat, Ma. Ya ampun, Mama lupa. Elsa kan bilang kalau hari ini dia tuh ada pemotretan. Coba kamu telepon lagi. Mungkin nanti diangkat sama dia. Tetap gak diangkat. Bani. Bapak? Bapak kok ada di sini? Iya, tadi Pak Al telepon saya. Dan kebetulan saya juga lagi di daerah sini. Makanya saya langsung sini. Tapi Bapak udah tahu kondisi Pak Al seperti apa sekarang? Pak Al sekarang lagi di GD, tapi katanya hari ini sudah bisa pulang kok. Sebentar ya. Mbak, saya mau membayar biaya perawatan Pak Aldebaran dan Pak Surya ya. Maaf Pak, tadi Bapak bilang apa ya? Iya, Pak Al minta saya untuk membayar biaya perawatan Pak Surya juga. Oh iya Mbak, tolong siapkan kamar yang paling bagus ya untuk perawatan Pak Surya. Maaf Pak, tapi saya rasa nggak perlu deh, nggak usah. Saya hanya menjalankan tugas aja Mbak. Kalau nggak saya lakuin, nanti saya dipecat dong. Din, ya udah kalau bos kamu mau bayarin nggak apa-apa, jangan ditolak. Ini Pak. Oke. Ini udah bayar semuanya. Dan ini invoice untuk Pak Surya. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Saya permisi ya. Din, bos kamu luar biasa banget baiknya. Dia bayarin semua perawatannya Papa. Ini mahal sekali. Terus kamu dengar kan? Kamu dengar kan, tadi Papa dikasih kamar yang paling bagus, VIP. Oh iya, nanti kalau sampai Elsa telepon balik, kamu nggak usah cerita soal kebakaran sama sekali ya. Karena dia kan lagi sibuk pemotretan, Mama nggak mau nanti dia jadi kerjanya nggak fokus. Oke? Okay? Untung Bapak mengalami luka bakar yang tidak terlalu parah. Jadi Bapak boleh pulang. Rawat jalan saja. 3 hari lagi Bapak datang kemari untuk kami periksa ulang. Terima kasih, Dok. Permisi.